dihalang oleh Shamir. Akhir Rashid. Baik kaulannya. Membawa bola masuk ke dalam. Satu dorongan. Ini Azli buang. Mengadil akan memberikan kad kuning kepada penyerang Malaysia. Simulasi katanya. Walaupun dicabar oleh dua pemain. Walaupun ini adalah kali yang pertama dia terjatuh dan menjatuhkan diri. Tetapi pengadil dari Sidang ini mengatakan simulasi. Ada kontak atau tidak? Ada sedikit, tapi peratusan mungkin betul. Peratusan untuk memberikan sepak kamera itu tidak begitu banyak diberikan kerana Niazi juga berjaya mendapatkan bola. Nyasa kipisak Bombok Shah. Baik, hantaran ini Afia di tengah kesorangan tapan dari Afia. Ruang. Oh, seram. Memburu gol ketiga pribadinya dalam saingan ini. Cutback baik daripada Ning Azli dan tapanan Afia, tapanan pertama Afia dalam kawalan Afia. Dan yang menarik, ada tolakan sedikit sebelah kanan. Tidak perlu jauh. Step yang baik daripada Akia. Cuma hala tuju bola tersebut melintas. Dan dikening Azli tadi. Kebandaran. Percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Bana Polo Bangsa. Tanpa diduga bahawa satu rembatan padu yang dapat dilepaskan. Ya, style yang baik. Mana menekankan finish, kita harapkan dengan satu tendangan yang baik. Cuba ditumbuk, tak sampai. Daniel Hakim tolak semula. Lambungkan dalam kawasan dan penalti. Akhir ketika ini. Bijak untuk Fazal Adul Halim. Dan dia melambungkan ke Fabus. Oh, Dominic Tan cuba untuk melepaskan limpasan sebelah tadi. Dan kemudiannya tindakan susulan kursi rembatan di Azli. Sesabat. Ya, permulaan ataupun bola yang dihantar oleh Faizal. Faizal tepat masuk di kawasan tengah dan Dominic membuat sedikit membuat libasan. Tetapi kedudukan di Azli juga baik untuk menerima second ball. Dan ketepatan yang dilakukan di sini. Betul. Oh, terus kepada Aziz Nazri yang sudah menanti. Baik, PC. Ya, yang penting target. Berjaya mengelak daripada terjatuh. Satu cross yang agak lemah dilakukan. Dominic Tan. Rembatan jarak jauh yang dilakukan oleh Dominic Tan. Inilah membuat build-up attack menggunakan pemain-pemain tengah atau pemain mungkin juga atas faktor bermain di sebelah malam. Wensley hantukan yang agak kuat. Dikejar ketika ini oleh Akia. Peluang Faizal Adul Halim. Oh, pintu gol sudah terbuka. Tetapi tolakannya. Ya, follow-up baik daripada Akia terlebih dahulu. Ada sentuhan. Masuk pula Faizal. Mendapatkan bola tersebut. Mungkin buat sedikit lob ke depan. Yang kedua ini, satu tendangan rendah yang dilakukan, dadaan kedua dilakukan oleh Wensley. Ning Azli disekat di situ. Percubaan jarak jauh dan Haziq terpaksa melayangkan badan untuk menepis bola keluar. Lihat sekali lagi satu tindakan bijak yang terus menyaksikan rembatan. Dua pertukaran bakal dilakukan di sini. Jeffrey Firdaus dan juga Safawi Rasid. Tak perlu tunggu minit ke-60. Penampilan pertama untuk Jafri menggantikan tempat Faizal Adul Haq. Keadaan baik. Kembali untuk mendapatkan Jafri Firdaus terlepas. Pengadil untuk melihat situasi itu ketika Jafri Firdaus gol pasukan Lau. Apakah dia ditarik di situ? Apakah dia dikasari? Ada halangan, ada tarikan berlaku selepas penjaga gol
Sesabat terlepas lantunan bola ini yang mengelirukan. Ya, memang ada tarikan berlaku dan ada pelanggaran kaki juga. Dan kedua pemain ini dapat lihat. Oh, keras. Hadangan yang dilakukan oleh Vana Balawangsa. Gol pasukan Lau pada minit ke-80 ini. Semuanya tak senang duduk, resah menantikan kesudahan perlawanan dan juga hantaran yang dilakukan. Itu dia yang kita cari-cari. Terhasil daripada Safawi Rasid. Menjadi savior setakat ini. Apabila tendangannya mengeliru lagi. Tetapi baik tendangan ini amat mengelirukan. Oh, terkena palang dan terkena penalti gol. Masuk ke dalam jaring. Dan satu teknik yang baik daripada Safawi. Kerana kita dapat lihat lingkungan bola tersebut. Oh, tiang. Tak kisahlah, tiang tak kisah. Atau palang. Betul. Tetapi dan juga badan gol lawan. Badan gol lawan. Akhirnya jaringan yang kita cari. Cara macam mana nak dapat gol. Tolak ke tepi sekejap. Sebab gol ini diiktiraf Sesabat dan Safawi Rasid mengambil. Okey, terselamat kedudukan ketika ini. Dinesh tak sempat untuk membawa ke depan. Dan Malaysia berjaya untuk mengutip tiga mata yang cukup penting. Terima kasih Pawi. Dengan jaringan yang terhasil pada minit ke-81 tadi. Dan sekaligus juga menggagalkan Lau daripada mencipta kejutan.